Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaham, Melaka Memilih. Sekali lagi dalam slot Melaka Memilih kali ini, saya tampilkan calon-calon muda yang diberi kesempatan untuk bertarung dalam pelarian negeri Melaka ke-15 kali ini. Dan kini saya berada tidak jauh dari kampung asal saya, iaitu di Dun Serkam, tetapi sebelah saja, jiran. Tapi ini tak asing juga bagi diri saya, kerana di sinilah saya berbelanja. Saudara mara saya ramai di kawasan Melimau ini, dan pastinya saya tertarik dengan calon yang ditampilkan oleh UMNO Barisan Nasional kali ini, iaitu Dr. Muhammad Akmal Saleh. Dok, apa khabar? Alhamdulillah, Abang Nazri. Terima kasih sudi datang hadir ke Melimau walaupun sebelah saja. Dok Akmal, saya rasa adakah ini merupakan satu pengalaman baru bagi Dok apabila diberi tanggungjawab oleh BN sebagai calon Melimau? Ya, pengalaman baru bagi saya, tetapi untuk mengendali pilihan raya, kita telah mengendali pilihan raya beberapa sebelum ini. Jadi pengalaman jadi calon tu barulah, sebab baru pertama kali jadi calon. Dan kali ini bang, dia lebih kepada mengubah kata apa, titik tolak permulaan untuk perubahan diri saya. Kalau dulu saya kata 2018 saya menjadi jentera. Kita yang pasang bendera, kita yang tebang buluh. Tapi kali ini kita pula jadi calon. Daripada 2018 ke 2021, dia mengubah, saya rasa adalah satu masa yang amat singkat. Tetapi alhamdulillah, telah 3 hari, 4 hari ini, alhamdulillah, ia memberikan kesan yang sangat positif pada diri saya walaupun penatlah. Ya. Dok, Dok sebagai pengamal perubatan, ada klinik di Melimau, sentiasa berinteraksi dengan orang kampung di Melimau. Apa beza doktor perubatan merawat orang kampung dengan doktor dalam politik ni? Doktor dalam politik ni bang. Okey, bezanya doktor perubatan mungkin kita boleh melihat, kita boleh merawat diagnose. Guna diagnose dan boleh merawat pesakit yang datang dalam klinik kita. Tetapi bila you berada dalam doktor politik, you boleh merawat keseluruhan rakyat. Oh, hebat tu. Jadi itu saya punya teori saya yang saya selalu prinsip saya. Kenapa saya masuk dalam politik? Sebab tadi pun ditanya oleh adik-adik kita, kenapa doktor nak masuk dalam politik sedangkan doktor dah jadi doktor, dah ada macam-macam dah. Tapi bagi saya, dia dalam politik ni bukanlah nak mencari harta benda, bukanlah nak mengejar jawatan, tetapi bagaimana you nak khidmat, bagaimana you akan menjadi decision maker untuk menentukan masa depan anak-anak kita dan cucu kita. Jadi doktor politik, dia membuat polisi untuk kebaikan seluruh orangnya. Doktor perubatan mungkin membuat kita rawat, mungkin rawat hanya di dalam klinik, pesakit yang datang dalam klinik sahaja. Dia beza bang. Sebab bila orang kata jadi doktor perubatan tak payahlah masuk politik, tapi bagi saya, jika saya tak masuk dalam politik, saya akan biarkan orang-orang yang saya rasa mungkin tak berapa okey masuk dalam politik dan akan buat keputusan untuk diri saya dan anak-anak saya. Itu saya susulan, soalan susulan saya menarik. Kali ini UMNO BN menampilkan hampir lebih 85% muka baru, termasuk Dr. Muhammad Akmal Saleh di Melimau. Pastinya ini adakah satu kejutan seawal ini? Yalah, biasa orang UMNO dahulu, kata pun bergelombang politik begitu lama barulah diangkat menjadi calon pilihan raya. Tetapi Dr. Akmal amat bertuah kerana UMNO ingin menunjukkan mereka muda, dan akhirnya PRN Melaka ini membuktikan. Jadi muda bagi Dr. Akmal dalam politik dan juga membawa naratif baru untuk Melimau. Kerana ini yang ditunggu-tunggu oleh orang muda dan juga pemain-pemain politik yang ingin muka-muka yang segar berada di arus perdana politik Melaka. Betul. Abang kena ingat dulu, UMNO ini dia sinonim dengan parti orang lama. UMNO ini sinonim dengan warlord. UMNO ini sinonim dengan, kata orang pun, gaya politik lama. Sebab tu dulu, makin lama UMNO ni kita lihat makin ditolak. Makin menua. Dia bukan makin ke arah muda, tapi makin menua. Tetapi titik tolak permulaan bila mana UMNO telah kalah pada PRU14. Bila UMNO telah kalah PRU14, saya percaya UMNO telah belajar daripada kekalahan. Sebab tu bila kalah aje saya masuk dalam, baru saya masuk bang. Masa kalah tu? Masa kalah tu baru waktu saya masuk. Senang lenang. Betul. Masa kalah tidak ada apa-apa, saya masuk dalam UMNO dengan harapan masa tu kita, kalau boleh, kita ada sedikit kekuatan untuk kita sekurang-kurangnya kita ubah UMNO ni. Dan hari ini bang, terbukti segala titik lelah kita, penat lelah kita daripada 2018, kita berumah jadi pembangkang semua, hari ini bermula bahawa kita nak beritahu pada rakyat, UMNO telah bermulakan satu era perubahan
Yang mana tak pernah difikirkan oleh orang UMNO dan orang luar bahawa UMNO BN nak memberikan slot 5 orang-orang muda dalam Akhbar 28. Tak pernah. Dulu satu pun dah cukup baiklah. Jadi hari ini dia bagi 5. Inilah sebenarnya saya nak beritahu titik tolak permulaan kepada yang lebih baik yang akan berlaku dalam UMNO bermula di Pilihan Raya Negeri Melaka dan bermula di Negeri Melaka. Okey. Dr. Akmal, politik dia bukan A atau B. Betul. Dia mungkin sampai Z. Betul. Politik kan? Betul. Persepsinya begitu. Tetapi bagi Dr. Akmal, jika dipilih sebagai wakil rakyat Melimau, kerana pada PRU ke-14, 2018, Melimau antara kawasan yang mendapat tentangan sengit. Betul. Barisan Nasional hingga menang tipis di sini dan di bawah 1,000 undi. Mm-hmm. Jadi, ini satu cabaran sebenarnya. Walaupun nampak seolah-olah Melimau ini sebelum 2018 kawasan kuat BN. Kerana saya tahu, saya duduk di sini, betul, seolah-olah sukar ditembusi oleh pembangkang. Mm-hmm. Tetapi ini mungkin sebagai satu KPI bagi Dr. Mm-hmm. Akmal untuk kata pun membuktikan prestasi dalam 20 hari bulan akan datang. Apa strategi Dr. Akmal? Pertama, saya melihat pada mana-mana kerusi yang disandang oleh UMNO atau BN, ia tidak menjanjikan satu kemestian bahawa kerusi itu akan dimenangi. Ini adalah bagi saya untuk PRN ke-15 kali ini adalah open battlefield. Level playing level field. Sama. Yeah. Sebab apa? Hari ini tuan, orang yang mengundi Pakatan Harapan pada 2018 tidak semestinya akan mengundi Pakatan Harapan 2018. Yeah. Orang yang mengundi UMNO pada 2018 tidak semestinya akan mengundi UMNO pada 2021. Sebab apa? Hari ini rakyat dah mampu memilih. Sebab apa? Dulu mungkin mereka rasakan duduk dalam Barisan Nasional selama 60 tahun, mereka nak rasa sesuatu. Nak rasa sesuatu baru. Okey, kita pilihlah Pakatan Harapan pada ketika itu. Jadi sebab apa kita tak pernah rasa. Jadi mereka pilih dan akhirnya mereka dah sedar bahawa Pakatan Harapan macam ni. Akhirnya dia duduk dalam Perikatan Nasional pula. Perikatan Nasional pun mereka dah sedar, oh ini begini rasanya orang yang buat Perikatan Nasional. Hari ini rakyat mampu memilih, saya percaya rakyat Melimau terutamanya akan memilih pemimpin yang benar-benar boleh duduk susah senang bersama dengan mereka dan bukan pemimpin yang macam Mi Segera. Mi Segera ni dia tiba-tiba je nak pilihan raya dia datang. Jadi dia tak pernah pun duduk dekat Melimau, tak pernah pun pergi mana-mana, tapi tiba-tiba bila nak dekat pilihan raya je, dialah pemimpin, dikatakan pemimpin yang akan menawarkan diri untuk memimpin. Jadi orang Melaka, orang Melimau khususnya pandai dan lebih, kata orang pun, lebih cakna untuk memilih pemimpin kali ini. Jadi, tidak ada langsung, saya kata, mungkin kalau kata, saya kata, diorang merasakan saya ni boleh membawa mereka, orang kampung, boleh duduk hidup susah, senang menangkan mereka, maka pilihlah saya. Jika tidak, dua lagi calon yang ada. Jadi, hari ini, bagi orang muda, saya selalu cakap, kita bukan kena umur saja muda. Tetapi, pembawakan kita mestilah gaya politik ke arah politik yang lebih matang dan gaya politik yang lebih baru. Jadi insyaAllah bang, saya percaya kali ini PRN Negeri Melaka, orang Melaka pandai nak pilih siapa, maka insyaAllah kita akan lihat bahawa hari ini kita akan nampak perubahan politik yang lebih ketara. InsyaAllah UMNO pun banyak dah berubah. Barisan Nasional pun menampilkan muka-muka baru yang bukan calon-calon orangnya, memang dah memang bekerja daripada zaman kala sekalipun, yang memang bersama rakyat susah dan senang. Saya yakin rakyat mampu memilih dan InsyaAllah rakyat akan memilih Barisan Nasional. Okey, Dr. Akmal, sekali lagi, apa ada di Melimau? Bagi orang luar lah, kita tak ada masalah, saya pun tak ada masalah. Tapi orang di luar yang menonton Astro Y ini nak gambarkan secara visualnya di mana lokaliti Melimau, apa ada istimewanya di Melimau dalam perjalanan dari Melaka ke Bandar Muar, dari satu dari sudut infrastruktur dan juga kegiatan-kegiatan sosioekonomi masyarakat di Melimau ni, mungkin Dok boleh jelaskan sikit. Pertamanya, keunikan Melimau ni yang rasa-rasa orang Melimau pun tak tahu. Saya pun salah kan? Adalah Melaka di Melimau ni dia mempunyai library yang terbesar dalam dunia. Cuba jelaskan tu. Kita ada library. Library koleksi kita punya yang dikatakan terbesar dalam dunia. Kita ada pustaka. Sebab itu dia itiraflah. Tetapi yang paling menarik di Melimau ni bang, sebenarnya kita ada pelbagai tempat yang sangat menarik. Contoh, kita ada tempat makan yang sedap-sedap. Orang Melimau, orang nak datang Melimau, kita ada asam pedas yang paling meletup sekali dekat Melimau. Yang tu kita ada pelbagai tempat laut yang boleh dilawati. Contoh, dekat Melimau kita ada rumah sidang yang memang tradisional yang sangat cantik di sebelah Melimau sana. Seni Bina Melaka tu. Betul, Seni Bina Melaka asal originally.
kita ada JT Melimau yang saya rasa di situ kita boleh dapat ikan-ikan fresh. Kita ada JT Sempang juga, kita boleh dapat ikan-ikan fresh. Dan paling penting, kita ada sawah padi. Yang masih ada lagi. Masih ada lagi. Masih wujud lagi. Masih wujud lagi. Tetapi yang masih diusahakan lagi. Masih diusahakan lagi. Dan inilah antara tarikan utama di Melimau. Dan of course lah di Melimau ni kita, kata orang pun kalau Mazli Malik boleh bangga dengan ada McDonald. Jadi saya pun boleh bangga. Di Melimau pun ada McDonald. Ada lah. Kita ada lah. Jadi selain daripada tu bang, Melimau ni lokasi dia tidak jauh berbeza. Kita di antara dua tempat. Satu, kita berada di tengah-tengah antara Bandar Melaka dan juga Bandar Muar. Dari Melimau nak pergi Bandar Melaka mungkin 20 minit. Dari Melimau nak pergi ke Muar pun 20 minit. Jadi anda boleh berada di dua tempat dalam masa yang sama dan sejam pun anda dah boleh ada dua-dua tempat. Jadi insyaAllah di orang Melimau, semua yang paling baik, yang paling penting, yang paling menarik, orang Melimau semuanya baik-baik belaka. Mesra-mesra belaka. Lahabau jugalah. Okey, Dua Mama Kemal. Itu mungkin satu cabaran dan juga kelebihan. Semua prasarananya lengkap di Melimau, infrastruktur hampir sempurna. Tetapi mungkin ada poket-poket ataupun ruang-ruang kosong yang cuba dimajukan ataupun diangkat semula ataupun diberi rejuvenasi ada oleh pemimpin muda seperti Dr. Akmal. Mungkin boleh kongsikan. Pertama, saya melihat penambahan pembangunan di Melimau akan menambahkan lagi jumlah kepadatan penduduk. Oh, kita dah nampak dah. Nampak, betul. Jadi bila pertambahan penduduk ini, maka mereka memerlukan satu tempat untuk beredar, berekreasi. Jadi di Melimau ni masih lagi tiada. Tak ada. Itu satu. Kita insyaAllah itu antara yang kita akan usahakan. Yang akan segera kita usahakan. Dan yang paling penting di Melimau ni, bang, bila pembangunan yang pesat, dia akan ada masalah peparitan sebenarnya. Bila peparitan ni akan ada masalah banjir. Banjir kilat. Dan hari ini juga tadi pukul 2, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah mengeluarkan manifesto. Antara manifesto tu lah kita akan laksanakan dalam tempoh 5 tahun projek tebatan banjir di Melimau ini, yakin dan pasti mesti dilaksanakan dalam 5 tahun. Sebab apa? Bila orang dah ramai, takkanlah tempat nak banjir. Jadi kita tak nak jadi banjir macam tu. Itu antara perkara-perkara. Dan yang paling penting bang, saya rasa kita kena meningkatkan lagi daya ekonomi orang Melimau. Orang Melimau sekarang ni, kalau orang Melimau nak pergi bekerja, dia kebanyakannya dia kena bekerja kat luar daripada Melimau. Maksudnya kena pergi ke bandar, ke bandar. Tapi hari ini kita nak meningkatkan daya ekonomi adalah kita akan panggil, mungkin kita akan wujudkan balik, kita akan rejuvenate industri Melimau. Betul, kawasan industri Melimau. Kilang-kilang lama tu. Yes, kita mungkin rejuvenate sebab dulu dah di Pesat Manggur, akhirnya mungkin ada kekangan ekonomi, kekuatan ekonomi, dia turun balik. Tapi itu antara agenda utama untuk kita bangunkan balik pusat industri Melimau. Dan yang paling penting, kita nak buat lebih banyak rumah mampu milik berada di Melimau ni. InsyaAllah. Sebab itu antara keluhan-keluhan yang kita dapat daripada orang-orang Melimau. Jadi kita tak nak janji macam-macam panjang-panjang lebar, tapi itu perkara 4-5 perkara yang kita nak buat ni, insyaAllah kita yakin dan pasti. Sebenarnya aset yang terbesar adalah sumber manusia. Betul. Anak muda, saya rasa orang muda Melimau masih majoriti tinggal di kampung. Betul. Kan, berbanding kampung-kampung lain di negeri lain. Kerana kita lihat ada politeknik. Betul. Tak jauh tu sebelah sana UiTM Melimau, dan kita tahu juga sekolah-sekolah banyak mengeluarkan anak-anak muda yang hebat di Melimau walaupun mereka tidak berhijrah ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Termasuk juga Dok Akmal. Dok, bagaimana Dok sebagai orang muda ingin menggembeling anak muda Melimau ini supaya mereka dapat menjadikan lokaliti mereka, kampung sempang mereka, kampung Melimau pasir mereka, kampung Melimau pantai mereka sebagai pusat ekonomi mereka. Mereka boleh jadi cool duduk di Melimau. Mereka boleh menjadi agropreneur yang hebat duduk di Melimau. Mereka boleh menjadi seorang peniaga dalam talian yang hebat duduk di Melimau. Apa perancangan Dok? Pertama bang, kalau kita nak melihat dari segi kalau kita nak tarik balik daya ekonomi, kita kena biasalah dalam bisnes dia ada supply, demand and supply. Jadi kalau kita supply tapi tak ada demand pun susah juga. Jadi kita kena cek demand dulu. Dan kita akan dapat supply tu akan naik tingkat. Sebab tu saya kata
Kalau kita melihat dari segi sektor pelancongan, ekonomi negara di negeri Melaka ni dia tak lari. Dia tak lari daripada pelancongan. Ya. Hampir ratusan ribu orang setiap minggu akan datang ke Melaka. Tetapi bila mereka datang ke Melaka, mereka tidak datang ke Melimau. Ya. Sebab apa? Tiada apa-apa yang perlu mereka buat di Melimau sebenarnya. Tapi sebenarnya di Melimau ni macam saya kata tadi, banyak perkara yang kita boleh buat. Dan insyaAllah kita akan buat perkara-perkara yang boleh bagi daya tarikan kepada mereka ini, supaya kalau orang datang Melaka, wajib singgah di Melimau. Bila mereka datang ke Melimau, dia wajib singgah, maka dia akan lebih ramai supply yang datang, lebih ramai demand. Jadi bila ramai demand datang, jadi orang-orang muda yang nak bekerja secara sendirian ataupun nak menjaga burger ataupun mungkin nak buat kraft tangan ataupun apa sekalipun sektor ekonomi, dia tak perlu keluar, dia boleh duduk di Melimau. Sebab apa? Orang yang akan datang ke sini. Dan juga dari segi infrastruktur, bang, kita nak melihat dari segi talian, jaringan, kata orang sekarang dah 5G. Akses. Itu persoalan besar tu. Ya, betul. Jadi ini adalah perkara yang kita akan cuba bawakan. Sebab apa? Ini adalah menjadi kata orang pun sekarang pun nak berkempen pun atas talian. Jadi macam mana kalau kita nak berkempen atas talian jika talian di sini masih lagi sempur. Jadi nak tak nak, inilah perkara yang perlu kita bawa dan inilah perkara yang akan kita perjuangkan untuk orang Melimau. Dok Akmal, Dok melihat realiti masyarakat yang hampir lumpuh akibat COVID-19. Betul. Termasuk di Melimau. Yang datang mendapatkan rawatan, yang meninggal, ahli keluarga mereka, ada yatim piatu, kehilangan abang, adik dan sebagainya. Dan juga kesan ekonomi. Ramai yang gulung tikar, IKS, yang kerja kilang pun dibentikan dan sebagainya. Jadi prioriti Dok untuk memulihkan kelompok yang rentan ini. Dulunya mungkin mereka bukan kelompok B40 pun. Mereka ada gaji yang stabil tetapi bisnes mereka lingkup. Dan yang mula sekarang kita nampaklah dalam sebulan, dua bulan ini mulalah buka gerai, buka kedai semula dan sebagainya. Tetapi itu tidak menentukan kesejahteraan mereka dalam jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Jadi orang Melimau inginkan keyakinan daripada jika dipilih sebagai wakil rakyat dan jika menjadi sebahagian daripada kerajaan, apa perancangan DOC untuk kelompok rentan dan kelangsungan hidup mereka? Kita tadi telah, kalau kita lihat manifesto yang telah dijalankan, dilakukan oleh Amat Berhormat Ketua Menteri tadi, antara janji yang akan kita lakukan adalah dalam masa setahun, kita sekurang-kurangnya 10,000 peluang pekerjaan perlu kita jimna. Jadi ini akan menarik minat. Kata orang dulu, orang yang dia kena buang kerja, orang yang kerja harian dulu tak ada kerja, akhirnya jatuh bankrupt. Ada yang berlaku. Jadi ada yang dulu kerjanya, gajinya 3,000, 4,000, tapi akhirnya tak ada peluang pendapatan, terpaksa merempat. Jadi antara peluang-peluang, of course kita nak kena menyediakan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ni kalau di Melimau ni macam saya kata tadi, kita nak menaik balik, nak pulih balik di industri. Sebab Melimau ni dah ada industri, kita nak naik pulih industri. Yang kedua, kita nak wujudkan tempat-tempat yang menarik ni supaya lebih menarik dan boleh menarik ramai orang datang ke situ, supaya peluang ekonomi di sekitarnya boleh dikongsi bersama. Jadi ini sebab nak tak nak, bang, saya kata bila golongan-golongan yang terkesan ini, nak tak nak dia memerlukan suntikan ekonomi, modal, ya, modal dan ekonomi. Ya. Nak tak nak ekonomi amat penting bagi mereka. Jadi kita kena bantu dari segi situ, dari segi selain daripada kita nak bantu dari segi kesihatan, itu adalah perkara asas. Tetapi yang paling penting pokoknya, mereka perlu dibantu dari segi ekonomi. Kita bukan saja kita bantu segi nak bagi makanan saja, bukan bantu dari segi bagi kit makanan, tetapi kita kena bantu bagaimana mereka ni boleh bangkit balik, bagi pancing daripada pergikan. Jadi bagaimana, macam tu saya kata kita akan menaik tarafkan. Mungkin insya-Allah kita akan mana-mana golongan-golongan yang katalah dia dah terkesan dan tak boleh nak kerja dia pun dah bangkrut, kita akan berikan pusat latihan, kita akan buatkan himat-himat latihan untuk menarik balik orang-orang muda, terutamanya golongan-golongan muda yang dah dulu dia kerja hanya rujuk kerja kilang, mungkin dia hanya boleh buat itu saja dan dia tak ada skill lain. Tapi kali ini kita beri dia skill, mungkin dia boleh jadi toke. Mungkin dia boleh jadi tour guide. Sebab apa? Kita lihat di sini ekonomi Melaka macam saya kata kebanyakannya bergantung kepada sektor pelancongan, dan sektor pelancongan kalau abang tengok di negara-negara maju, amat-amat demand dia sangat tinggi lah. Jadi kalaulah mungkin kita boleh sediakan mereka ni dengan pelbagai latihan untuk melatih diri mereka supaya mereka lebih bersedia dengan pasaran-pasaran yang ada. Dan juga kalau orang kampung biasanya sekarang ni kita kena train mereka secara atas talian. Semua benda sekarang ni semua atas talian. Jadi
inilah antara sektor-sektor apa kata orang pun, antara sektor-sektor latihan yang akan kita berikan kepada orang-orang muda terutama yang terkesan dalam pandemik ini. Okay. Sedikit lagi tentang ekonomi, saya amat dekat dengan kelompok nelayan kerana saya keluarga nelayan di Serkam. Kita tahu sepanjang pantai Melimau Serkam ini banyak jeti nelayan, nelayan-nelayan pantai. Ikan semakin berkurangan, jeti semakin usang, tempat-tempat pendaratan pun tidak banyak ada rejuvenasi ataupun penambahbaikan. Untuk masa depan kelompok pantai, nelayan pantai ini, ada tak idea pada Dr. Akmal supaya mereka ini, ialah satu masa mungkin mereka tidak dapat mewarisikan pekerjaan mereka kepada anak mereka kerana dah tak nampak ada masa depan? Sebenarnya bang, saya melihat pada sektor nelayan atau perikanan ini mempunyai masa depan yang sangat besar. Tetapi ia perlu digubal, ia perlu diolah menjadi yang lebih baik. Kita tidak boleh lagi cara bergantung dengan cara lama. Sebab apa? Kalau tengok di negara maju, kebanyakan jutawan-jutawan adalah nelayan. Nelayan laut dalam. Jadi mereka ini, kita perlu melatih, kita perlu menyediakan platform untuk nelayan-nelayan yang biasa dengan konvensional punya cara ini untuk mereka ubah kepada cara yang lebih baik. Jadi bagaimana? Inilah kita cakap peluang daripada kerajaan menyediakan polisi kepada mereka, memberikan mereka peluang supaya mereka mampu untuk, kata orang pun, jadi melangkah setahap, satu tapak yang lebih tinggi lagi. Sebab tu saya kata tadi, kalau abang kata berkata mungkin yang terkesan, kebanyakan mereka mungkin kerja kilang dibuang. Jadi mereka ni sebenarnya kita tak boleh stick dengan orang Melayu di kampung kena duduk makan gaji. Tidak boleh. Mereka perlu dilatih untuk menjadi toke. Mereka perlu dilatih untuk merasakan bahawa mereka mampu nak gain duit di mereka sendiri. Mereka perlu ada pemikiran, selain daripada aku nak makan gaji, aku mesti bagi orang gaji. Sebab tu bagaimana nak dapat? Inilah proses-proses latihan yang perlu disediakan oleh pihak kerajaan pada siapa yang akan memerintah kerajaan ini akan untuk melatih anak-anak kampung ini. Okey, dalam bidang-bidang contohnya perikanan, pertanian ni dia kena latih. Kalau nak jadi petani mesti jadi petani moden yang sangat bagus. Yang menggunakan alat-alat moden yang sangat bagus. Dan bagaimana nak jadi? Bantuan daripada kerajaan, latihan daripada kerajaan. Kita hantar dia bagai buka minda dia macam mana kalau orang Jepun boleh jadi petani yang lebih moden. Dia punya hasil berjuta-juta setahun. Jadi kita ada semua tu. Tapi latihan kita tak ada. Jadi inilah cabaran utama kalau sebagai wakil rakyat ni, sebagai kerajaan insya-Allah kalau kata diberikan peluang untuk memberikan mereka-mereka ini, pertama kita kena ubah mentaliti mereka. Yang kedua kita kena train mereka, kena berlatih mereka supaya mereka ni setapak lebih maju daripada sebelum ni. Kita tak nak kalau ayahnya nelayan, anaknya pun akan jadi nelayan biasa. Kita nak ayahnya nelayan, anaknya mestinya jadi nelayan laut dalam. Oh, hebat. Kita nak kalau ayahnya nelayan laut dalam, anaknya mesti jadi toke ikan yang besar. Itu antara sepatutnya. Jadi insya-Allah saya rasa dengan idea yang baru, dengan semangat orang muda yang berada, insya-Allah berada dalam menjadi wakil rakyat mereka ini, idea-idea ini kita mampu realisasikan. Sebab apa? Kalau dulu wakil rakyat kita, pemimpin kita semuanya muda-muda. Jadi akhir bila mereka ada idea yang baru, maka lahirlah kita membangun negara kita. Akhirnya hari ini saya yakin kalau kita berikan peluang pada orang muda, jadi orang muda ada idea yang lebih benar dan sejajar dengan zamannya, maka saya yakin Melimau ini nanti akan menjadi satu hub ekonomi yang amat-amat bagus untuk dibangunkan. Okey, akhir sekali Dr. Muhammad Akmal, mungkin pesanan kepada pengundi di Melimau pada 20 hari bulan akan datang? Kepada semua orang-orang kampung Melimau, saya Dr. Muhammad Akmal Saleh, 20 hari bulan, jangan lupa keluar mengundi. Undilah pemimpin, undilah bakal wakil rakyat anda yang boleh memahami keluh kesah anda, yang duduk dengan anda ketika sunat sesah, susah dan senang. Dan janganlah pilih pemimpin yang datang ketika masa pilihan raya saja. InsyaAllah, 20 hari bulan, pastikan undi Barisan Nasional Dr. Muhammad Akmal Saleh, calon nombor 2. Anak kampung untuk orang kampung. Terima kasih Dr. Muhammad Akmal, dan itu saja temu bual saya eksklusif bersama Dr. Muhammad Akmal Saleh untuk Don Melimau ini. Terus bersama saya menjelajah Negeri Melaka, bertemu dengan rakyat dan juga mencari bagaimana aspirasi calon-calon baru, calon-calon muda yang ditawarkan untuk pelaraya Negeri Melaka ke-15 kali ini. Melaka memilih, jumpa lagi.